Seorang tentara musuh mengambil air di sebuah sumur. Tiba-tiba ada seorang pria yang menembak dari bawah, sehingga membuat tentara musuh itu terjatuh ke dalam sumur. Saat salah satu orang ingin melihatnya, sang kapten langsung menariknya agar tidak ikut tertembak. Kemudian sang kapten meledakkan bom ke dalam sumur. Namun pria berkacamata itu telah pergi dari situ. Semua tentara musuh mempersiapkan pasukannya untuk menangkap orang yang telah membunuh rekan setimnya. Saat perjalanan, mobil tentara musuh terkena jebakan, sehingga mobilnya terjatuh. Kemudian pria berkacamata itu menembak tentara musuh yang akan melintasi jalan pintas.